إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dan juga lah beribadat kepadanya dengan penuh ikhlas dan juga mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak beberapa hari lagi yang kita akan sambut bulan yang dinamakan katanya Syahrul Ibadah, bulan yang kita nak tunjuk ibadat kita menjadi hamba kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuh semangat kita untuk nak ibadat kepadanya. Sama ada kita akan nak puasa pada siang hari dan juga kita nak sembahyang malam pada qiyam Ramadan, dan juga kita akan membanyakkan baca Quran, mentadarus akan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah dan juga minta maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hidup pada bulan yang kita akan banyak dan juga semangat kali yang kita akan nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab setelah mana kita keluar daripada bulan Ramadan, hampirnya 11 bulan yang kita tidak boleh nak patise, tidak boleh nak menafikan katanya hidup kita sibuk dengan kerja-kerja dunia. Seperti mana orang Arab dia katanya, Tok Guru, Tok Guru, negeri Arab dia katanya, nahnu na'ishu fi wahmin. Kita sedang-sedang duk hidup dalam dunia ini dengan keadaan yang sibuk dengan kerja-kerja dunia. Kalaulah nak bandingnya dengan hidup kita yang kita hidup pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 akhir pada bulan Ramadan, akan kita nampak perbezaan yang besar di antara hidup kita 11 bulan dengan hidup kita pada 10 akhir ataupun pada bulan Ramadan. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, demi untuk nak menambahkan semangat ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita masuk jakah masuk pada bulan Ramadan, kita telah adanya semangat untuk nak ibadat kepada Allah Taala. Dan juga salah satu caranya setelah mana selepas daripada kita tahu dah katanya tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita, iaitu untuk beribadat kepadanya, maka di manakah mereka yang boleh jadi contoh pentoyan kepada kita untuk kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Rau caha toyang cakrai tija pentoyang hekap rau ni rengkongkan ibadah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada mereka mana yang boleh nak jadi uswah, contoh dan juga kuduah kepada kita di segi ibadat kepada Allah Ta'ala, dan juga di segi lain-lain daripada ibadat, sama ada di segi akidah, sama ada di segi akhlak, dan juga sama ada meliputi hidup mereka semuanya, adalah mereka as-salafus salih,
orang-orang juh pada zaman Nabi dan juga para sahabat dan juga anak-anak murid sahabat. As-salafus salih, mereka adalah golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka adalah sebaik-baik manusia. As-salafus salih, mereka adalah golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin mereka bahawa mereka adalah golongan orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, was-sabiquna as-sabiqun ataupun kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ataupun laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'una tahta asy-syajarah. Banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala puji mereka sahabat yang hidup bersama dengan Nabi dan juga mereka-mereka yang jadi anak murid kepada sahabat. Nabi SAW telah sebut satu jaminan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zaman aku, iaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, dan juga mereka yang mari selepas daripada golongan orang sahabat, iaitu para tabi'in ridwanullahi alaihim jami'an. Dan juga mereka yang mari selepas daripada tabi'in, iaitu tabi'i tabi'in. Mereka ini dinamakan katanya as-salafus salih, yang diketuai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah mereka yang kita patut kena pergi tengok, buat kajian bagaimana hidup mereka, kerana mereka adalah manusia seperti kita. Mereka ada kerja, ada tanggungjawab di segi dunia seperti kita ada kuam rapi, syab ni tang dunia. Tengkangan penghak, hal yang cheap, kena cari duit, kena kerja. Sama juga di salah satu segi lagi, mereka pun kena menamakan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dengan masa yang kita pada hari ini, yang penuh dengan fitnah-fitnah, benda huru-hara, kuawun wa timakman dalam dunia pada hari ini, maka tidak ada benda mana yang boleh kita nak selamat diri daripada fitnah semua dalam dunia ini selain daripada banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah banyak, kejahatan banyak yang sebar di dalam masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Sesungguhnya ibadat yang kita buatnya pada masa yang penuh dengan fitnah-fitnah dan juga kejahatan yang sebar dalam masyarakat, pahala ataupun kelebihan dia sama dengan kanjaran yang dia telah hijrah mari cari aku, iaitu mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti kita sebut tadi katanya, nahnu na'ishu fi waham. Kita sedang duk hidup pada dunia ini dengan keadaan yang sibuk. Sibuk dengan kerja harian kita, sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan benda lain dalam dunia ini, dan juga menjadi sebabkan kita lalai daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pergi tengok kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dengan Nabi, soalan yang kita sentiasa kena tanya, kita dengan Nabi ni siapakah yang paling sibuk ataupun khija tanggungjawab lebih banyak lagi? Raukap Nabi ni nati kuam rapi cham ni kraiti mimakwakan kraiti yungkwakan elok dunia ni. Kalau sakut dengan dunia, kita dengan Nabi, siapa yang tanggungjawab lebih banyak lagi? Kita hari ini adalah suami kepada isteri. Kita hari ini adalah bapa kepada anak. Kita hari ini adalah anak kali kepada tokek kita di tempat kerja kita. Tetapi kalaulah kita pergi tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah isteri kepada suami, kepada isteri-isteri yang ramah dia. Kita adalah isteri seorang saja, kalau ada pun dua saja, anak tidak berapa banyak. Tapi kalau banding dengan Nabi, Nabi beristeri dengan ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mudabbiru li syu'unil ummah. Khija umat semua, Nabi adalah orang yang beri hancakan. Khija umat semua, sakut dengan sahabat, sakut dengan di segi ekonomi, setekit, sangkom ataupun di segi kena buat perang, songkram, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-murattibul lil juyush. Nabi adalah orang yang wang yutasat untuk nak buat songkram ataupun buat perang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qaid, pemimpin sendiri, penglima pun namtab sendiri yang turun berperang sama dengan sahabat-sahabat mereka. Itu khija dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sibuk kena bagi masa duduk dengan suami, kena bagi masa duduk dengan sahabat, duduk dengan masyarakat, kena jadi murabbi kepada masyarakat kalau adalah perang. Kalaulah kita ingat setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sapa Madinah, tahun yang kedua berlakunya perang Badar, yang ketiganya, tahun yang ketiga berlakunya perang Uhud, tahun yang kelima berlaku perang Ahzab, tahun yang ketujuh nenya Hudaybiyah, yang ketujuh berlakunya perang Khaibar, yang kelapannya Nabi klik di buka negeri Mekah, yang kesembilan, tahun yang kesembilan berlakunya perang Hunain,
Dan juga yang ke-10 Nabi buat haji, dan juga tahun yang ke-11 Nabi SAW meninggal dunia. Tunya hidup Nabi SAW sibuk dengan sangkum dengan dunia. Tapi bagaimanakah ibadat Nabi SAW? Lakukan ni ibadat kongkan Nabi ni penyang raibang. Bagaimana ibadat Nabi SAW? Ibadat Nabi SAW kita tak boleh tahu melainkan melalui sahabat dia, syitawi kita tahu. Sahabat royak kita tahu. Nabi tak ada seperti kita. Mari dia royak kepada orang yang katanya aku semayah banyak tahun ni, sujud banyak tahun ni. Tak. Nabi SAW tak royak. Tetapi orang yang mai royak tentang semayah Nabi, ibadat Nabi adalah para sahabat. Di antaranya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia cerita katanya satu kali Nabi SAW semayah malam. Fastaftaha Al-Baqarah. Mula semayah malam pada malam itunya dengan baca surah Baqarah. Yang mana panjang surah Baqarahnya 2.5 juz lebih. Mulanya dengan surah Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Tidak lalunya ayat mana yang sakut dengan syurga, sakut dengan rahmat, Nabi akan wuti dan juga minta rahmat dan juga minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak lalu pada ayat mana yang Allah Ta'ala kecek sakut dengan azab, dengan neraka, Nabi wuti, Nabi minta menjauhi daripada neraka dan juga azab pada hari kiamat. Summa raka'a, sehingga sepah lepas tu Nabi rokok. Dan juga panyenya rokok dengan Nabi doa Subhanadzil Jabaruti wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Dan juga rakaat yang kedua Nabi SAW sudah daripada baca Fatihah, baca pulaknya suratu Ala Imran. Cuba klik kita tengok katanya suratu Ala Imran, bagaimana panjang dia bandingnya dengan suratul Baqarah. Ini adalah semaya yang panjang bagi Nabi SAW. Cuba kita khayal katanya Nabi SAW semaya pada malam itu tu berapa je banding dengan kita ni sejam setengah atau dua je. Bagaimana kesemaya Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya sentiasa Nabi ini mula nak sembahyang qiyamul lail. Selain daripada bulan Ramadan, Nabi sembahyang qiyamul lail mulai daripada sudah sembahyang Isya. Pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyangnya sebanyak 11 rakaat. Ambil daripada sembahyang Isya dan juga yusallimu fi kulli rak'atain wisalah, setiap dua rakaat wisalah, dua rakaat wisalah, dua rakaat wisalah, sebanyaknya 12 rakaat wa yutiru bi wahidah, dan juga semaya witir hanya satu rakaat sahaja. Sehingganya waja'ahul muadzin qama, barulah tok bila mari bes subuh Nabi baru uti daripada semaya qiyamul lil pada malam itu. Nantinya tok bila bes sudah, barulah Nabi nak semaya faraka'a rak'ataini khafifataini, semaya dua rakaat belum subuh dengan semaya sunat yang ringan, dan juga nantinya nak iqamah, nak semaya subuh dengan secara jamaah. Tu Nabi SAW tangkun satu malam Nabi SAW semaya. Sibuk dengan dunia. Siang hari sibuk dengan dunia, tapi malam hari Nabi bersungguhnya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata laginya Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Semaya Nabi pada waktu malam panjangnya sampai kepada bekok kaki. Aisyah tanya kepada Nabi, katanya, "Lima tasna'u li hadha ya Rasulullah? Wa apok nak semaya sampai ke tagan ni? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Allah Taala apo habirah kesalahanmu ya Rasulullah? Nak semaya banyak apa lagi, nak semaya berat apa lagi? Nabi SAW sebut katanya, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tak boleh aku nak jadi hamba yang sentiasa nak minta syukur kepada qabkun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, orang yang ngaji Quran dengan Nabi SAW, ambil surah daripada Nabi lebih daripada 70 surah. Tapi satu kali dia semaya belakang Nabi SAW. Fa atala hatta hamamtu bi amrin su. Sehingganya Nabi semaya pada malam itu panjang sangat, sapaku ni seko nak buat jahat satu benda dalam semaya. Orang tanya kata, meng niat nak buat jahat satu benda dalam semaya, gapo dia? Iaitu hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku nak duduk dan juga nak lari tak sesemaya bersama dengan Nabi SAW. Itunya Nabi SAW pergi kepada al-khulafa ar-rashidin, para khalifah-khalifah rashidin, sama ada Abu Bakar, sama ada Umar ibn Khattab, sama ada Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ataupun Umar ibn Abdul Aziz. Mereka ini adalah khalifah pemimpin kepada umat Islam selepas daripada Nabi SAW meninggal dunia. Punam lo Islam.
Kita dengar dengan pemimpin umat Islam pun kita rasa-katanya mereka ini akan sibuk dengan dunia sangat. Tetapi bagaimanakah ibadat mereka? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal layli ma syaa Allah. Semaya pada waktu malam semalam. Sepanjang malam dia semaya malam hatta idza kana min akhiril lail. Sampai kepada akhir malam. Semaya setak daripada Isya sampai kepada akhir malam ayqadha ahlahu. Barulah nak gerak keluarga anak isteri dia. As-salatu's-salah dua untuk bangun berdiri semaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uthman ibn Affan, hari yang mereka orang yang mari duk kabut dan juga lam hipungnya di depan rumah Uthman nak bunuh Uthman. Nak bunuh Uthman, Uthman yang mana Uthman duk dalam rumah. Bagaimana isteri dia kata kepada Uthman ibn Affan? Isteri dia kata kepada Uthman ibn Affan, "In taqtuluh." Hei, goyak kepada mereka yang nak bunuh kepada Uthman. In taqtulu fa innahu kana yuhyi al-laila kullahu fi rak'atin yajma'u fihi al-Quran. Hei, fa kamu sekian kalau malam ni fa kamu sanggupnya nak bunuh Uthman suami aku, ingatlah dia sekarang sedang duk semaya malam. Duk semaya tahajud kepada, duk semaya qiyamul lail kepada Allah Taala. Dan juga dalam semaya Uthman, satu rakaat dia mengkhatamkan Al-Quran. 30 juzuk baca di dalam satu rakaat yang berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hari yang dia jadi khalifah adalah hari yang berlaku fitnah banyak sekali. Hari yang mulanya umat Islam berlaku pecah belah dan juga berlaku serai gemari lawan sendiri di antara orang Islam. Tetapi satu malam daripada sahabat dia, sahabat Ali bin Abi Talib masuk ke cari Ali, yang mana Ali sedang duduk diri semaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah daripada semaya, sahabat royak ataupun tanya kepada Ali bin Abi Talib, "Ya Amirul Mukminin, saumun bin nahar wa sahrun bil laili." Sehari ini membanyak puasa kepada Allah Taala, pada waktu malam membanyak mendirikan kepada Allah Taala, "Wa ta'abun fi ma baina dhalik." Dan juga sehari di antara benda tu di antara puasa, di antara semaya malam, duk sibuk dengan dunia, bakti masalah ni, kapan nak masalah ni, masalah ni, sibuk dengan benda ni, munak gapo he? Hei Amirul Mukminin, nyanyo kepadamu. Sehingganya Ali bin Abi Talib jawab katanya, "Safarul akhirati tawilun yuhtaju ila qat'ihi bi sayril laili." Perjalanan kandang tang hak kita yang kita nak pergi kepada hari akhirat tu sangat-sangat panjang. Ik yau klai tirau cadang tang kandang tang pesu akhirah ni yau nan makma cing campen ti jatang wak tak ni cung wala kelang keun pe kau fau Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah, kata isteri dia, satu malam dia semaya Isya, sudah dia duduk di dalam sejid, "Thumma yarfa'u yadayhi falam yazal yabki." Sudah semaya Isya, sudah semaya qiyamul lail, duduk dalam sejid, akik tangan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menangis dan juga tiak, "Hatta taghlibahu 'ainuh," sehingganya mata dia tak gerak dah, "Thumma yantabih fala yazalu," barulah khabas mula minta doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang tiak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam itu dia guna sepanjang malam banyaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu mereka terhadap qiyamul lail, guna waktu malam, hidup waktu malam dengan ibadat kepada Allah taala. Sama ada semaya, sama ada doa, sama ada minta istighfar, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidup hari yang mereka, bagaimanakah para as-salafus salih mereka hidupnya bersama dengan Al-Quran? Al-Aswad Al-Nakhai, seorang tabi'in yang mati pada tahun 75, yakhtimul Quran, khatam Quran pada bulan Ramadan setiap dua malam. Makna katanya satu malam dia bacanya boleh jadi 15 juzuk, dan juga malam yang kedua dia khatam. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya, bainal maghribi wal isya. Tidurnya bila? Tak tidur waktu yang lain pada bulan Ramadan, mereka selepas ngorek sampai isya dia tidur rehat setahun. Selepas daripada semaya isya, mulanya start semaya malam. Wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan, selain daripada bulan Ramadan dia mengkhatam Quran setiap ne malam khatamnya Quran sekali. Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in yang mata buta yang matinya pada tahun 118, khatam Quran setiap 7 hari. Apabila datangnya Ramadan, khatam pada bulan Ramadan setiap 3 hari. Dan juga apabila masuk 10 akhir pada bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Quran setiap malam pada 10 akhir pada bulan Ramadan.
Tak bilanya lagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tak bilanya lagi Al-Imam Malik bin Anas. Dan juga tak bila, tak baca, tak tengoknya lagi Al-Imam Al-Bukhari bagi mereka. Hubungan mereka dan juga ibadat mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini mensibukkan masa mereka dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingganya kalaulah ada orang giroyak kepada dia. Giroyak kepada setengah orang daripada As-Salafus Salih. Seperti Safwan ibn Sulaim yang mati pada tahun 132. Innal qiyamata ghadan. Hei Safwan, kiamat nak berlaku esok lah. Tapi bagaimana Safwan? Safwan itu ma kana indahu mazidun ala ma huwa alihi minal ibadah. Saja. Tak kena bergaduh. Tak kena rib. Bangun seperti kita bangun kena ibadah. Kalau tahu katanya berlaku hari kiamat, hari ini kita tak kena buat galang lah. Tapi As-Salafus Salih dia tak kena gerak berapa banyak. Kerana hidupan hari yang mereka penuh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang at-tabi'in, kibar at-tabi'in namanya Sulaiman At-Taimi. Hamad bin Salamah cerita katanya, ma ataina Sulaiman, tidak ada kali mana yang fak kami masuk pergi cari Sulaiman At-Taimi, tok guru fak kami pada masa yang ibadat kepada Allah Taala, illa wajadnahu muti'an. Nampak dia ada ibadat kepada Allah Taala. Tak ada fak kami masuk pergi cari pada waktu sembahyang, melainkan fak kami jumpa dia sedang-sedang duk sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bukan masa yang sembahyang, selain daripada masa sembahyang, masa ibadat, wajadnahu imma mutawaddian demi asmaya au aidan, ataupun dia sibuk dengan ziarah orang-orang sakit saudara dia, au musyian li janazah, dia turut dia semaya mayat dan juga turut kita ni mayat sampai kepada kubur, au qaidan fil masjid, kalau tak ada benda gapo nak buat sekadar hanya duduk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kunna nara annahu la yuhsinu ya'sillah, aku tak nampak dia ni sikit habuk pun yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasih sekalian, ini adalah semangat yang kita kena tengok buat jadi contoh kepada mereka. Bagaimana mereka sungguh ibadat kepada Allah Ta'ala untuk kita nak tiru. Untuk kita nak tiru sekadar mana yang kita kuasa. فَتَشَبَّهُ إِلَّمْ تَكُونُ مِثْلَهُمْ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْفَلَاحِ كِرَامُ فَلَاحُ. Tirulah orang yang jaya, Allah Ta'ala jamin dah mereka, kita kena tiru mereka. Kerana sekadar kita nak tiru walaupun kita tak sabar serupa dengan dia, sekadar kita nak tiru yang kita mampu, yang kita sekadar kita kuasa pun, itu pun telah berjaya dah hidup kita dan juga ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزة اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب احزم أعداء المسلمين وانصرنا عليهم يا عزيز يا قهار اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس يهود اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس يهود اللهم ارزقنا صلاة وزيارة إلى المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa tatuba alayna wa idza aradta fitnatan fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.